Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mempunyai edisi lagi, teman-teman. Ke makam sepuh juga, yaitu ke makam Simbah Gedong yang berada di Butuh Gedongan. Saya mendapat informasi dari Pak D. Yuan. Beliau juga pakar dari pernisanan makam-makam sepuh. Alhamdulillah, saya ini sudah sampai sini. Gak nyangka. Ini ada papan nama makam Eyang Gedong, Butuh Gedongan. Oke, kita langsung masuk. Ini pemakamannya di pinggir perkampungan dan di pinggir persawahan. Oke. Nah, ini makamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum darokomu mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum darokomu mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum darokomu mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, ini ada gazebonya. Mungkin makamnya yang ini yang paling besar sendiri. Alhamdulillah. Nisannya sangat besar, alhamdulillah benar. Simbah Gedong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini juga ada, waduh, panas loh. Pakai sandal sih, panas sekali. Ini ada nisan sepuh juga yang di bawah Mbah Gedong, nisan Hanyo Prokusuman. Sekali. Nah, yang Mbah Gedong ini. Enggak pernah saya teman-teman. Panas sekali. Mbah Gedong. Berarti di sini ada beberapa saja nisan sepuhnya. Nah, ini sayang tapi. Ini nisan sepuhnya malah ikut dicor yang ini. Nah, itu ada lambang Suryo Suminar atau matahari. Nisannya besar sekali, teman-teman. Besar sekali. Ini karena lantainya panas sekali, saya tidak kuat. Berarti yang sepuh itu ada, misalnya yang sepuh 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 berarti, teman-teman. Yang di luar yang atau yang di bawah makam Mbah Gedong, nisan-nisan modern atau nisan baru semua. Nah, ini ada dulunya mungkin ini apa, pohon besar. Ini ada bekas pohon besar, ini kurang tahu pohon apa. Ada pohon besar ini. Ada makam baru itu.
masih sayang tapi teman-teman. Diikut dicor ini. Ikut dicor. Nambah gedong. Panas sekali ini teman-teman. Kaki saya. Ya, seperti biasanya teman-teman, saya ajak jenengan kembali. Mari kita doakan yang terbaik untuk ahli kubur yang dimakamkan di sini semua tanpa terkecuali. Wabil khusus untuk Simbah Gedong dan yang mempunyai nisan-nisan sepuh ini yang berada di pemakaman Simbah Gedong di sini. Semoga beliau-beliau yang dimakamkan di sini semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dijauhkan dari fitnah kubur dan para empu atau pembuat nisan-nisan sepuh beliau. Semoga ditempatkan di surga pula. Alhadiniyah syafaati rasul. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Makam Mbah Gedong ini teman-teman. Ini tidak jauh dengan makamnya makam di Plupuh, makam Jaka Tingkir. Enggak jauh. Makam Jaka Tingkir itu yang di sana. Tempatnya di ujung sana. Sebelum makam Joko Tingkir. Ini pemakamannya enggak terlalu penuh. Berarti ada 5 berarti ini teman-teman. Makam sepuhnya, nisan sepuhnya yang masih terlihat. Alhamdulillah. Di sini ada bata merah yang besar-besar ini teman-teman. Besar ini. Tebal sekali. Ini juga, ini besar. Saya mau tanya-tanya dulu sama ada yang ada di kebun. Amit. Ada ibu-ibu. Alhamdulillah. Udah sampai sini teman-teman. Saya mau naik itu panasnya. Amit. Ini panas banget ini teman-teman. Oke teman-teman, ini saya langsung mau menuju lanjut ke makam Simbah Ndruwak. Terima kasih sudah mengikuti ziarah kali ini. Nah ini tadi saya sempat nanya-nanya, ini bekas pohon terembesi. Ini sangat besar sekali pohon terembesi. Nah. Alhamdulillah bisa sampai sini. Apabila ada salah kata, saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.